Mungkin kalian tahu anime-anime bertema magic kayak Black Clover atau Lady of Valor. Lady of Valor itu bukan anime magic ya. sorry. Tapi intinya di sini kuda mengubah Warblox menjadi dunia para penyihir dengan bantuan mod ini, guys. Magic Races yang dibikin sama Agricel, yang dimana dia merupakan developer atau pembuat mod dari Isekai World yang keren itu. Wah, ini keren banget, guys. Yang dimana di mod ini dia mengubah 4 ras utama di Warblox menjadi 4 arena penyihir yang kuat banget. Kira-kira apa aja arena-arenanya? Langsung aja ke videonya. Tom, sebentar gue sekalian banyak banget deh belum subscribe pernah kapai di. Jadi sampai sekarang makin semangat upload videonya. Oke, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi yang tinggal konten-konten dari gue. Dan sorry banget guys ya kalau misalkan suara-suara gue rada bindeng banget ya. Ini gue tiba-tiba pilek atau kenapa ya. Oke, langsung aja kita taruh guys seperti biasa ya. Kita akan taruh 4 ras utama ini di tempat yang berbeda-beda pastinya ya, biar seimbang gitu. Kita mau jadi Rashimon dulu lah. Ini kita cek sini ya. Kita bakal taruh di sini Rashimon 10 orang aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau kalian di sini lihat tuh Rashimon dia make tongkat. Nah, tongkat penyihir putih yang digunakan oleh Rashimon. Berarti Rashimon itu adalah aliran penyihir putih guys ya. Next, yaitu adalah kerajaan elf ya. Kita bakal cek elf sini. Kira-kira dia alirannya apa ya? Let's go, kita taruh dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ya sesuai rasio lah ya. Dia menggunakan aliran penyihir alam guys tuh. Green focus. Pokoknya dia pakai ada penyihir alam. Dan ini woy, dia hoki guys. Dia dapat sifat langka ya, mata elang, wih mantap ini. Yang kalau nggak salah penyihir alien alam itu dia punya pasif ya, yang dimana dia bisa ngerut musuh atau ngestun musuh. Sepertinya cukup bantu, tapi apakah dia bisa menang untuk menghadapi penyihir-penyihir lain? Kita lihat nanti guys ya. Oke, berikutnya dwarf ya, tunggu cacing, kita taruh sini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ras dwarf itu dia megang alien penyihir api guys. No ya. Tongkat jahat, tongkat penyihir api guys. Walaupun damage kecil tapi ya lumayan lah. Seenggaknya penyihir api itu punya area damage dan juga bisa ngebakar musuh guys. Itu udah lumayan OP ya. Dan yang terakhir, one and only ras terkuat di Warblox. Dan ini kenapa pasirnya ada muka guys. Itu adalah ras ok ya disini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ras ok sendiri dia menggunakan aliran penyihir hitam guys, alias Tukun, menggunakan tongkat penyihir nujum yang damage-nya paling tinggi di sini guys, 50 ya. Dan juga kalau kalian belum tahu, pasif tongkat itu bisa mengubah orang menjadi tengkorak guys. Berarti ini sangat-sangat OP ini. Jadi Rasok bisa mengeluarkan pasukan-pasukan tengkorak. Kira-kira apakah dia bisa menang? Oke, jadi itu 4 ras dengan 4 aliran magic masing-masing yang terdiri dari human dengan aliran sihir putih, elf dengan aliran sihir alam, dwarf dengan aliran sihir api, dan juga orc dengan aliran sihir kegelapan atau ras dukun ya. Dan kira-kira aliran mana yang akan mendominasi peperangan ini? Apakah human, elf, dwarf, atau bahkan orc? Langsung aja kita mulai guys. Tapi sebelum itu kita bakal ganti namanya dulu ya. Kita bakal ganti namanya menjadi kerajaan atau aliran mereka masing-masing. Biar gampang jemput namanya ya. Penyihir putih human. Nah kayak gitu. Penyihir alam elf. Seperti itu berikutnya. Penyihir api wow. Ini sana ya. Oke. Dan yang terakhir pastinya ya, one and only penyihir kegelapan ok. Nah mantap. Dan juga jangan sampai lupa bansosnya. Kita akan kasih mereka bansos terlebih dahulu untuk membantu usaha-usaha rakyat. Let's go, kita kasih bansos seperti biasa guys. 100 batu, 100 kayu, 100 perak, dan juga 100 besi biasa. Dan gue akan taruh ini ke semuanya ya. Jadi kan gue skip aja biar nggak kelamaan, soalnya semua ras dapat guys gitu ya. Sip, semua udah dapat bansosnya masing-masing. Dan waktunya kita mengatur hukum dunianya. Kita buka hukum dunia dan kita bakal atur-atur di sini. Yang dimana gue bakal matiin ini, gue juga bakal matiin ini, gue nyalain ini, dan gue matiin kelaparan dan juga masa usia tua guys, biar mereka gak mati-mati ya. Serta gue matiin yang namanya bencananya doang. Kenapa gak gue matiin ini? Soalnya kalau bencana yang ini gue matiin, nanti penyihir-penyihir itu gak mau menyerang satu sama lain guys. Seperti itu ya. Waktunya kita mengaktifkan yang terakhir ya, yaitu adalah di bagian tool. Let's go. Ini mah kita akan langsung mengaktifkan fast culture, fast contraction, fast upgrade, city fast zone grow, dan juga city unlimited zone range. Seperti itu ya. Untuk melihat seberapa besar kekuasaan yang mereka punya guys. Jadi kita pasti pakai ini ya. Dan langsung aja kita pakai sound speed untuk melihat kecepatan ya. Let's go. Mulai mengambil sebagian wilayah yang ada di pulau ini. Dan ya, kira-kira guys, beginilah kekuasaan wilayah-wilayah dari 4 aliran sihir tersebut ya.
ini sihir putih, sihir alam, sihir api, dan juga sihir kegelapan. Yang dimana sini sekali sihir putih itu lebih gede dikit ya, lebih besar sedikit aja begitu. Dan langsung kita tungguin sampai mungkin tahun 100 dulu kali ya, kita bakal cek sampai tahun 100 dulu, baru kita mulai peperangannya guys, begitu ya. Kita akan tunggu sampai tahun ke 100 dan kita akan mulai mengadu domba, asyik, mengadu domba atau mengadu atau membuat kerucuhan di antara mereka-mereka ini ya. Oke, udah tahun ke-100 dan sepertinya para warga-warga itu udah mentok ya. Di mana sini penyihir putih ada 297, penyihir alam 280, penyihir api 327 dan juga penyihir kegelapan 327, guys. Cukup menarik. Jadi, langsung kita mulai guys peperangan ya. Kita bakal matiin dulu semua yang ada di sini. Kita bakal matiin dan juga matiin sonic speed-nya dan karena kita akan menonton ini secara langsung tanpa ada percepatan-percepatan pakai sonic speed ya. Dan juga gue bakal matiin ini, guys. Gue bakal mati dengan namanya ini hukum dunia dan juga bayi pada bahan baru gue matiin ya. Biar penyihir itu nggak muncul-muncul lagi ya. Jadi udah maksimal ya, penyihir itu udah segitu-segitu aja, nggak bisa bertambah lagi begitu. Dan langsung aja kita taburkan ramuan kejahatan di sini. Let's go. Nah, permusuhan kita bakal taburkan di sini biar mereka saring bertarung satu sama lain ya. Dan seperti biasa kita bakal cek dulu guys kerjaan ya, kira-kira apakah ada yang berubah di sini. Kita cek dulu kerajaannya dan boom, wah di sini guys kerajaan penyihir putih dia pastinya pakai tongkat sihir putih lah, jelas banget. Dan juga dia pakai kayu, pedang sama busur panah ya, walaupun mereka tetap di dunia sihir ya, tapi nggak semua orang tuh bisa pakai sihir guys. Tetap ada orang yang harus pakai senjata-senjata kayak begini begitu ya. Dan juga mereka menggunakan baju jirah baja serta sepatu boot dari baja juga. Dan juga mereka punya 119 tentara guys. Lumayan banyak. Penyihir alam kita cek dulu guys di sini ya, pastinya ya, oh di luar dugaan guys nyata sini ya. Selain punya tongkat alam, mereka juga punya tongkat bone staff atau tongkat penyihir nujum alias island kegelapan. Waduh, apakah ada combo-combo alam kegelapan di sini? Cukup mengerikan ya. Serta untuk senjata non penyihir ya, dia punya yang namanya pedang perak sama busur perak kayak begini guys. Tapi dia nggak punya baju jirah ya, sayang sekali sih. Oke, next berikutnya. Kerajaan api atau penyihir api dwarf ya, let's go. Kerajaan dwarf dia malah punya ini guys, carry N ya, yang dimana ini merupakan tombak gitu, tombak salib ya, aku ngerti juga maksudnya gimana. Pokoknya bentuknya bagi begini. Serta senjata no penyihirnya adalah pedang ini ya, pedang crusiers, pedang perak, pedang baja sama busur baja kayak gini. Serta dia punya helm dari perak sama sepatu boot dari baja. Ya dia nggak punya baju jirah guys, yang dimana defense-nya pasti agak rendah dikit ya. Tapi lihat ini, pasukannya maksimal guys, 159 orang ya. Wow. Berikutnya kerajaan kegelapan, kita bakal cek dulu sini. Kerajaan kegelapan ya. Dan WD. Pastinya mereka punya namanya tongkat penyihir nujum alias tongkat dukun di sini. Terus dia juga punya ini ya, punya apa tombak halib kayak juga sama kayak penyihir api. Dan untuk senjata non penyihirnya dia punya ini guys, punya long templars sama kapak ya. Narik-narik. Dan mereka cuma punya baju jirah kayak begini. Pasukannya adalah 158 dari normal 163 guys. Oke lah, itu aja guys status-status yang mereka punya ya. Dan untuk raja-raja yang aku cek dulu, yang berubah dari mereka cuma senjata yang mereka pakai doang, yaitu udah tongkat sihir gitu doang sih berubahnya ya. Sisanya sama aja. Dan langsung aja kita mengadu dan kita akan mulai guys pertarungan kali ini. Pertarungan 4 area penyihir untuk menemukan penyihir mana atau alien mana yang paling kuat gitu guys ya. Langsung aja kita mulai. 1, 2, 3, play. Lihat di sana, pasukan penyihir kegelapan ini ya, penyihir kegelapan. Ini ada pasukan penyihir putih dan ini ada pasukan penyihir api. Dan lihat sana tuh, mulai saling bertarung satu sama lain. Dan lihat sini guys, waduh, waduh, waduh. Perlu diingat, penyihir putih itu bisa mengeluarkan petir-petir kayak begini guys. Dan itu kuat banget petirnya ya. Dan juga skill dari penyihir putih yang paling kuat ya, perisai gelembung guys, membuat damage itu sangat berkurang ya. Lihat ini guys. No. Ada yang pakai perisai gelembung dan diserang oleh ratusan penyihir seperti ini guys. Waduh. Oh, head. Buset, buset, buset. Ini mah penyihir putih full ini guys ya, full petir ini, full Eudora ini. Tapi sayangnya mereka bisa friendly fire guys, itu repotnya ya. Wah, oke. Okay. Penyihir putih walaupun OP begitu tapi tetap aja guys, dia tetap nggak bisa mengalahkan penyihir api ya, kegelapan ya. Karena dia punya yang namanya pasif bisa merubah orang jadi tengkorak guys. Dan itu cukup mengganggu ya. Dan di sini, wah, nge-lag, nge-lag. Oh. Ayo guys, mulai di ulti. Uset, mulai di ulti. Goblinnya, goblinnya apa namanya? Mulai di ulti ini. Oke ya. Dari sana. Ini sih guys, ini paling parah sih. Lihat itu. Penyihir api, kerajaan api guys ya, mulai menginvasi kerajaan lain guys dengan semburan api yang sangat-sangat banyak itu. Walaupun
Ya, dia tetap kebasa guys, gara-gara dia pakai ini ya. Pakai perisai gelembung yang damage, yang defense itu benar-benar tinggi banget defense guys, parah. Area di sekitar kerajaan putih ini mulai hancur ya. Soalnya kalau petir tuh disambar terus-terusan dia bakal muncul lava kayak gini guys. Oke, lihat sini, pasukan non penyihir dari kerajaan apa namanya? Dari kerajaan elf mulai menembaki pasukan penyihir dari kerajaan putih guys di sini ya. Serangan berikutnya dari kerajaan kegelapan mulai menyerang kerajaan putih sana tuh, lihat parahannya. Tuh. Mulai menginvasi kerajaan putih. Sedangkan kerajaan putih sini sedang menahan serangan-serangan dari kerajaan elf ya. Cuma sini kenapa nge-lag banget guys, ya ampun. Ini gara-gara ini nih, pasti nih. Gara-gara partikel-partikel dari api-api ini guys, ini begini nge-lag nih. Wah, cong nge-lag. Oh my god. Buset. Jadi guys, pertarungan antara penyihir api melawan penyihir kegelapan ya, yang sama-sama menggunakan skill perisai gelembung yang sangat-sangat chaos ini, ya ampun. Woi, nge-lag woi. Ini benar-benar nge-lag parah, guys. Kacau banget nge-lagnya ya. Wah, ini benar-benar apa enggak bisa pencet apa-apa gua. Masih ada pertarungan ya antara penyihir alam melawan penyihir putih sana. Walaupun penyihir putih sih tinggal 95 orang lagi ya, tetapi mereka masih cukup strong ya untuk menahan serangan-serangan yang ada gitu. Nah, di sana. Lagi-lagi diubah menjadi tengkorak, guys, oleh Iron Kegelapan ya. Mati lagi tengkoraknya. Oh no. Penyihir putih tidak. Apakah ini akhirnya semi putih guys? Apakah ini akhirnya penyihir putih kalahkan oleh kerajaan kegelapan di sana? Waduh, sakti buat sakti guys ya. Penyihir alam mulai masuk juga ya, mulai masuk menghancurkan penyihir putih sini. Sedangkan penyihir api masih keep strong guys ya. Oke, penyihir api guys mulai maju ya. Wah, ini kuat banget penyihir api guys. Apakah ras dua akan menang untuk pertama kalinya? Atau akan dibalikin oleh kerajaan penyihir kegelapan guys. Coba kita lihat ya. Ini seru nih. Oke, ini lancar kembali. Nah, ini kan enak lancar nih. Ada penyihir putih itu cukup lemah guys. Dia tuh defense-nya gak ada ya. Damage-nya gila-gilaan guys. Tapi ya dia lemah banget. Ayo sini. Kerajaan penyihir api mulai menginvasi kerajaan penyihir alam di sana, yang merupakan counternya pastinya ya. Alam itu di counter dengan api guys. Mulai menghancurkan. Mulai masuk. Dan ternyata di sini guys, penyihir alam tinggal 10 orang doang guys. Oh my god. Dan mulai dihabisi desanya oleh penyihir api di sana. Oh tidak. Wah, lihat guys. Kerajaan penyihir alam sudah hancur dengan tanah. Menyisakan 3 kerajaan lagi. Dan di sini kerajaan paling kuat itu adalah kerajaan penyihir api, guys. Gimana nggak kuat ya? Damage-nya dia tuh aerial masalahnya ya. Damage-nya area ya. Terus juga damage-nya tuh nge-brush banget, guys. Dia tuh brush damage ya. Dan di sini kerajaan penyihir putih sepertinya harus. Dan sini penyihir putih tinggal 8, penyihir kegelapan tinggal 13 guys. Oh my god. Dan tersisa tinggal penyihir api yang 109 orang guys. Ini kok bisa gitu ya. Bagaimana dia masih bisa 109 orang lagi, sedangkan yang lain tuh tinggal belasan bahkan satuan kayak gini guys. Wah, ini cukup amazing ya. Pasukan penyihir api mulai masuk ke dalam kapal. Apa yang mereka rencanakan? Sepertinya mereka akan flanking kayaknya ya, atau hal-hal lain. Oke, kapal jalan. Kapal jalan guys. Kapal berjalan, dia mau kemana? Oke, ke pelabuhan sini. Terus kemana lagi? Apakah akan ada serangan dadakan dari kerajaan api menuju ke kerajaan ini guys? Ke kerajaan human ya, atau kerajaan orc. Oke, di sini kerajaan penyihir putih mulai digigit-gigitin nih guys ya. Mulai dihabisi oleh pasukan-pasukan dari kerajaan kegelapan. Dan ya, tinggal segini aja. Oh, ternyata bener guys. Itu kerajaan api mulai ngeflanking kerajaan kegelapan di sana. Dan oh my god. Ya. Yeah. Inilah akhir dan pencapaian baru dari Ras Dwarf, yang di mana untuk pertama kalinya mereka menang di segmen Redomba kali ini guys. Oh my god. Dengan kekuatan penyihir api yang overpower itu, mereka bisa mengalahkan penyihir petir atau penyihir putih di sini ya. Penyihir alam dan juga penyihir kegelapan yang bisa ngeluarin skeleton-skeleton yang kuat banget itu guys, bisa dikalahkan dengan mudah. Wah, ini keren banget sih. Gue gak nyangka sih sebenarnya ya. Gue pikir tuh kerajaan penyihir putih tuh bisa mengalahkan semuanya. Soalnya penyihir putih tuh, lihat guys, lihat nih, inilah efek dari kerajaan penyihir putih tuh. Bisa bikin lava-lava kayak begini ya. Atau enggak penyihir inilah, penyihir kegelapan lah. Dia tuh bisa ngubah orang jadi tengkorak gitu kan. Itu mengurangi ini ya, jumlah pasukan. Tapi ternyata penyihir api dengan DPS yang tinggi bisa mengalahkan mereka semua guys. Oke lah,
Jadi sekian dulu video gua kali ini. Dan buat kalian yang pengen remix adan-adan siri video ini, bisa komen guys, kira-kira mau remix macam mana ya. Apakah mau remix penyihir putih lawan penyihir kegelapan, atau lawan penyihir kegelapan lawan penyihir api? Itu bisa kalian request di kolom komentar dan akan gua bikinin video guys, tenang aja ya. Dan ya sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel KPD atau info dan bonus video baru channel ini kan. Jangan lupa teman-teman kalian yang mereka tau Rastuaf di carry sihir guys ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Gue Dan, ciao. Bye bye.